Saya Denny Handoyo, dokter spesialis onkologi radiasi. Saya Naomi Esternita Fauzia Dewanto, saya dokter spesialis anak, subspesialisnya di neonatologi. Saya dokter Julius Juli, bidang spesialisasinya bedah saraf. Yang bikin happy adalah kalau kita berhasil mengobati, menangani bayi-bayi yang benar-benar diharapkan orang tuanya. Rasa sukanya atau senangnya adalah ketika pasien datang dan kami diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Kita selalu harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Makanya kita selalu ingin berusaha memberikan yang terbaik pada pasien. Satu hal yang saya selalu pegang adalah kami ada untuk membantu pasien. Saya selalu bilang bahwa just do your best, let the rest to God. Ada anak-anak yang sangat sulit kasusnya, tumornya, kemudian anaknya sekarang normal. Kita gembira ya melihat mereka itu hidup bahagia. Kita melihat bayi itu bisa keluar dari NICU, kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik. Itu suatu kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibayar. Wah. Wow, surprise. Sorry. Kepada Dr. Julius Juli, SPBS. Dear Dr. Denny Handoyo. Salah satu momen yang paling saya ingat saat saya menjadi pasien Dr. Naomi adalah ketika anak saya membutuhkan pertolongan dan Dr. Naomi menjawab telepon saya di jam 2 dini hari. Dr. Denny tidak hanya memiliki hati yang baik, namun juga tulus dalam membantu pasiennya. Dr. Denny tidak hanya menolong pasien dari segi medis, namun juga membantu kami dari segi kemanusiaannya. Berkat Dr. Julius, saya berhasil melewati masa-masa sulit selama saya sakit. Berkat Tuhan melalui tangan Dr. Naomi, anak saya yaitu Jamal yang dulu luar biasa perjuangannya, kini sudah menjadi anak yang soleh dan perkembangannya pun sangat baik. Dr. Julius terbukti orang yang sangat handal, menangani kesembuhan setiap pasiennya. Sungguh beruntung mereka yang bisa mengenalnya, termasuk saya. Kami sangat bersyukur telah dipertemukan dengan Dr. Denny, sehingga anak saya dapat melewati masa-masa sulitnya selama sakit. Semoga Dr. Denny senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah. Kami akan selalu ingat dengan ketulusan Dr. Denny. 1000 doa selaksa mantra untuk Dr. Julius Juli. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dicintai dan disayangi oleh para pasiennya. Terima kasih Pak Dokter beserta rekan sejawat semuanya. Terus berkarya membantu para pasien ya Dok. Dari Ahmad Sanriu Bilal Habibi. Dari Sukoyo Suwandani, pasien dari Surabaya. Saya selalu berdoa semoga Dokter Naomi selalu sukses, selalu dalam lindungan Tuhan, dan terus membantu bayi-bayi kecil. Amin. Dari Gita Gartika, Bunda Bayi Jamal. Terima kasih, surprise banget.